Assalamualaikum, sahabat Ahlan. Pasti sudah tidak sabar ya, mau review dami buku The Journey of Rasulullah. Sini-sini kita review bersama ya. Masya Allah, tabarakallah. Desainnya keren ya teman-teman. Ini cover depannya teman-teman. Wow, elegan ya tulisan judulnya. Ini bagian sampingnya. Yang ini bagian cover belakangnya teman-teman. Wah, desainnya klasik ya. Ini masih buku dami ya teman-teman. Insya Allah buku aslinya akan lebih bagus karena ada spot UV-nya sehingga gambar dan tulisan pada covernya akan lebih mengkilap. Baru sampai halaman awal saja nuansanya sudah terasa. Buku ini ditulis oleh 9 orang penulis dan juga telah dimurojaah oleh Ustadz Wira Mandiri Bahrun. Insya Allah buku ini sangat komprehensif untuk mempelajari sirah Nabi sedari dini. Buku ini direkomendasikan untuk usia 10 tahun ke atas ya teman-teman. Buku ini membahas perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari menjelang kelahiran beliau hingga sepeninggal beliau. Dibagi dalam 10 jilid pembahasan agar mudah dipahami dan lebih menghayati perjalanan hidup yang beliau lewati. Buku ini disertai ilustrasi menarik yang mewakili teks yang sedang dibahas. Masya Allah, menarik banget buat dibaca ya. Ada white space-nya agar mata kita lebih nyaman ketika membaca. Disertai gambar yang bagus, semakin membuat kita menjadi betah membacanya. Tebal banget ya bukunya, ada kisah perang yang membuat tegang, ada kisah perpisahan yang membuat air mata tak tertahan. Masya Allah, wajib banget punya buku ini. Ada juga bonus pembatas bukunya ya sahabat Ahlan. Bonus pembatas buku insya Allah akan diselipkan ke dalam buku. Jika kita benar mencintai Nabi, yuk pelajari buku ini. Pesan sekarang juga sebelum kuota cetak terpenuhi.